Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, kan saya main game baru lagi namanya Luminous Sword dan ini game sudah tersedia di Play Store Indonesia. Coba kita pilih server tapi kok nggak bisa di tap ya. Langsung start game aja. Error apa gimana nggak bisa pemilihan karakter server. Dan di sini ada pemilihan karakter Dragon Kodis. Kodis Dragon. Beda ya. Satu hand sword, sword sama ini. Ini gender lock dua hand sword. Dan tanda tanya ini belum ada, masih coming soon. Kita coba yang dual sword ya. Next step. Oh, customize karakternya enggak banyak. Mukanya ya. Ini rada serem. Tapi kok jauh banget, enggak bisa diperbesar kah? Bisa. Mata. Yang ini aja. Bibir. Terlalu minor. Rambut. Saya suka yang ini. Kepang, pakai di kepang, kepang itu hitam. Terus kita pakai tompel aja, gimana? Yang ini, oke. Baju palingan juga nggak dipakai ini baju. Yes, kita pakai ini. Langsung saja in game-nya ya. Oke, jadi ini dia auto quest, manual quest. Jadi bisa auto quest atau manual quest. Pakai auto aja ya. Kamera nggak bisa diputar. Villagers of Fenghua are my family, and I swear to my sword. Bahasanya sudah Inggris ya, voice actornya. Coba kita ke setting dulu. Mana settingnya? Grafik, musik, show player. Enggak ada grafiknya ya. Normal saving 30, show player hidden title puting. Oh, enggak ada set grafik. Ada VIP, ada mode PK nya Langsung aja quest lagi. Tap here to equip your weapon. 2,5 dimensi ya. Ringan ini. Mulus, lancar-lancar aja gerakannya, nggak macet-macet. Oh, bisa loncat-loncat gitu ya. Gua bisa transform. Keren. Keren masih. Dan di sini VIP-nya itu gratis kan nanti? Itu dikasih time sampai 10 menit nanti dapat VIP 1. Semoga saja gratis. Sambil nunggu VIP-nya bisa diklaim, kita review gameplay dulu. Dapat skill. Wah, animasinya keren ya. Angin tornado. Wah, itu baru satu skill itu sudah keren gitu. Jalannya bisa cepet ya. Jalannya agak lamban nih. Oh, terbang.
kadang ngedasnya kok. Oh, terbang loncat anjay. Bisa dua kali nggak? Oh, bisa. Bisa. Oke, keren keren. Keren. Lah, pas selesai. Transformnya juga cepet. Lawan bos. Skill baru ini apa? Gila gila gila. Jadi ngehujanin SWAT. Tes lagi ya. Tuh. Keren. Anjay, ini skillnya gila keren ya. Walaupun gamenya ini nggak bisa diputer-puter, tapi kalau animasinya bagus kayak gini sih betah mainnya. Oke, kita coba. Lah, dapat loli. Yang ngikutin kayak pet gitu kah lolinya ini, atau bisa dibilang mercenari gitu, bodyguard. Dia ikut perang nggak? Kok nggak ikut perang? Nggak ikut perang dia. Oh, masuk kayak masuk dungeon gitu ya. Cepet banget bosnya. Kayaknya ikut perang dia, si lolinya. Ya ikut, cuman gerakannya lambat banget. Ada karakter, image, skill. Skillnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasifnya juga ada talenta. 8 skill, dan di sini slotnya ada berapa? Cuma 4. Jadi nanti bisa pilih-pilih skill gitu. Terus ada servant Bayong. Wah. Ini apa lagi? Transmo. King Yu. Oh, sama ya. Beda kostum aja ini. Ini Transmo, ini maksudnya apa? Saya kan pakai dual sword, dan sedangkan ini dual sword ya. Iya, dual sword. Cuman sarungnya itu satu. Sarung pedangnya itu satu, jadi pedangnya dijadiin satu di sarung pedang. Fashion mungkin ini sword chest. Iya, ini dia fashion swordnya. Swordnya digabung, pantesan saya kira ini job apa gitu. Emang saya pakainya gitu? Enggak, kan saya pakai keduanya, enggak di sarung, enggak dipakein sarung pedang gitu. Kita slash. Anjay, ini apaan? Kayak undian es krim. Gue salah target ya saya. Iya, salah target. Coba kita tap. Bisa di tap ya. Bisa pakai analog, bisa di tap. Become VIP, enjoy 10 big exclusive reflect. Oke. Okay. Sekarang saya VIP 1. Iya, gratis VIP ya. Tapi kok di sini ada top up?
Iya, VIP 1 saya. Satu hore to become VIP 2. Keren. Jadi VIP-nya ini gratis ya. Bagi kata nggak usah takut, kalian nggak usah top up, bisa VIP. Baru kali ini ya VIP digratisin. Sebelumnya saya nggak pernah main game yang ada sistem VIP terus gratis gitu, enggak. Wow, bisa diklaim. Ini bosnya gede banget. Kita lihat. Satu. Lalala, kok saya keluar jalur? Dua. Gila. Oke, kita lawan bos. Sambil lawan bos, kita summon. Oke, masih jadi ini dia gameplay dari Luminous Sword. Jadi ini game free VIP dan ini game ada sistem PK-nya. Untuk skill animasinya ini cukup keren. Bukan Phoenix. Anjir, anjir, anjir. Gila animasi skinnya. Keren abis, dan di sini bisa loncat-loncat. Jadi bisa dibilang ini skill ngedasnya ya. Jangan lupa subscribe channel saya jika kalian suka dengan channel saya, dan like jika suka video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.